Selamat siang, percakapan kali ini kita rekam, nanti kita unggah di konten YouTube. Jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun juga ya, Mbak. Iya, Mbak Yuli. Maaf ganggu ya, Mbak, siang-siang. Siap, gimana, Mbak E? Mbak Yuli nggak kerja, dah? Oh, saya lagi di rumah ini, lagi nganggur. Gimana? Oh, Mbak Yuli, saya itu mau cuti ya, Mbak, mau tanya. Saya itu kan nggak pernah naik itu SQ itu loh, Mbak. Itu transit di Singapura. Gimana ya? Aku lagi ngomong lali aku. Gini loh, Mbak, bagasinya kan 25. Yo. Terus yang 25 itu bagasi, terus berarti yang ada yang lain maksudnya dibawa ke atas itu boleh nggak, Mbak? Atau selain 25 itu? Halo? Bayul? Halo, Mbak Yuli? Hei. Biar, Mbak. Dengar nggak, Mbak? Sampai pulang pakai SQ, terus habis itu bagasi ya, 23 kilo. Terus yang 25, ditanyakan apa? 25. 25. Terus yang ditanyakan apa? Terus saya terus yang dibawa naik itu selain 25 kilo itu boleh nggak, Mbak Yuli? Boleh 7 kilo maksimal. Oh, berarti selain 25 itu boleh ya, Mbak? Boleh. Yang penting jangan ada cairan. Iya. Yang penting jangan ada cairan lewat dari 100 mili. Kayak odol, terus sampo atau parfum, itu kira-kiranya kalau lebih dari 100 mili jangan dibawa di atas pesawat kabin kayak gitu. Jadi masukkan ke dalam bagasi. Oh iya, Mbak Yuli, soalnya aku kan nggak pernah naik ini gitu loh. Biasanya kan naik Cathay yang dulu-dulu gitu loh, Mbak Yuli. Terus kalau bos itu tak tanya itu mesti kayak Fabihir, Fana, ngono loh, Mbak Yuli. Mulanya aku kan alah telepon Mbak Yuli ya, kan biasanya jenengan kan kalau apa itu, kalau pulang Indo kan transit di Canggi situ, Mbak Yuli. Nah, ya makanya ini kan penerbangan kan jam 9 pagi. Terus kira-kira jam berapa ya aku harus cabut dari rumah, Mbak Yuli ya? Harus pagi, Mbak. Sampai jam 9. Jam 6 itu setengah 7 harus nyampe bandara. Jadi sampean harus naik bus yang jam setengah 6. Paling tidak subuh jam 5 itu sampean harus nunggu bus. Oh gitu ya, Mbak Yuli. Rumahku ya jauh loh. Mana rumahnya? Di Fanling. Fanling kan ada bus pertama, kloter pertama itu kan sekitar jam 5.15 menit itu kan ada dari Chongchamnya. Jadi sampean pokoknya jam jam 5.15 itu sampean nunggu di bus stop itu bisa, itu masih nututi. Kalau enggak sampean minta izin ke majikan, mending sampean nginep di bandara malamnya biar sampean enggak nonop-nonop. Oh iya, Mbak Yuli, yo kalau boleh aku tak nganu ya, tak maksudnya budal terus nginep di airport gitu loh, Mbak Yuli, jadi nggak nunyak-nunyak gitu ah. Iya, bisa, sampean bilang aja gitu. Aku takutnya nanti besok aku telat, kalau telat nanti malah repot, tiketnya diundur bayar lagi, kalau enggak nanti jadwalnya nggak ngerti piye kayak gitu kan, daripada batal penerbangan mending aku berangkat malam dari rumah kayak gitu loh. Ya iya, kecuali dia itu ngomong, ya tak antar gitu lah. Aku lo lek mau nanya itu mesti dia kan. Ufana. Cuti atau pulang terus? Cuti ya. Oh. Sudah majikan fun renew lagi, wey. Oh, juga popo loh. Sementing kan kuat. Yang penting kan kuat toh, Mbak. Iya, sementing kuat gitu, wey. Iya. Semajikan ya yang menunggui, kadang rewel, kadang lepas nggak mood, nunggu ya menunggui, Mbak Yuli. Cuti berapa lama? Cuti 18 hari ya, cuman rumah. 11 hari kan 14 hari kalau 2 tahun. Sampai minta 18 dikasih, ya lumayan toh, Mbak.
Lah iya mbak, lah pulang pergi nih gue 2 hari dewe. Iya, mana tau Surabaya? Oh, turun Surabaya. Oke. Okay. Kayak itu loh Mbak Yuli, nggak pernah transit di Singapura, nggak pas hari biasa, nggak lingak-lingu, pasti ada temennya pura ya Mbak Yuli. Banyak, wes Singapura itu temen-temen arek-arek cuti tok kabeh. Oh, hari biasa juga banyak ya Mbak Yuli. Banyak, Mbak. Oh, jenengan lagi apa tuh Mbak Yuli? Kok kayak suibu? Ya Mbak, aku godok kulup, gue samar aku belotong. Oh alah, Mas Andro sehat Mbak Yuli? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih pandungane. Muka-muka sampai juga sehat selalu sekeluarga. Amin, saya juga selalu mendoakan ya Allah. Aku kan pas Mas Andro di rumah sakit tuh, yo alah Mas Andro ketoknya kurus gitu sekali ya. Sekarang kok wajahnya. sampai, kok sampai ngerti kalau suamiku masuk rumah sakit? Lah sama anu aku mesti ngomeni lho Mbak Yuli, tapi sampean kan nggak tahu siapa aku. Masa sih? Berarti aku sombong ya, Mbak. Maaf. Iya. Lah sama sama di Facebook kan ngupload Mas Andro, aku ya mesti komen toh. Masa? Mas Andro di rumah sakit ini pakai baju di RS. Iya. Lah sampean nggak tahu mrene dadi kan ya aku nggak menyapan. Lah iya, lawang lawang saya mau main ke kos BB, sampean malah pindah jauh sekarang. Dah, yang nggak jauh no. Sampean dari Vanling mau ke kos BB juga sama. Sampean sekarang dari Vanling ke tempat saya Kamsong Road juga sama. Cuma jalure kalau ke kos BB kan ke kota, kalau ke tempat saya kan sekarang ke iya. desa. Sama. Untuk ukuran waktunya juga sama, hampir 1 jam. Ya nanti kalau ada kesempatan insya Allah kalau setelah cuti tak main ke sana Mbak. Iya. Kayaknya di sana asri gitu. Tempatnya kayak di rumahku sini ya di Panling iya, perdesaan. Lumayan di sini nggak terlalu rupek dengan aktivitas. Iya. Kalau di sono kan mau kemana aja wis wel-welan toh. Nggak ada tempat yang sepi selain lah iya. Aku walaupun di Panling di perdesaan ya wis kruasan wis koyo ndek desa aku dhewe. Jaga apa tau sampean kok bisa cuti lama? Jaga kongkong. Lah kongkongnya sekarang yang jaga siapa nanti kalau sampean cuti? Anak e sebenarnya kan sudah lama saya itu minta minta cuti negeri Sinen paling Mbak Yuli barang terus majikanku bisanya bulan depan ya wis. Oke, 18 hari. Menyang-nyangan. Tanggal berapa sampean pulang? Tanggal 6. Tanggal 6, bentar lagi. 2 minggu lagi udah mudik OTW. Iya, 2 minggu. OTW. Saya selak kangen anak-anak, Mbak Yu. Berapa lama nggak pulang? Iya, 2 tahun setengah lah. Oh, Sian. Belum lama lah. Setelah renew. Ya, setelah renew kan katanya nunggu visamu turun naik kok pulang. Jadi ini nggak pergi pie-pie gitu loh. Ya nanti aku kalau ada kesempatan tak main ke Kamsong Road. Oh, penasaran kepingin ke sana. Siap pokoknya. Sekarang rumahnya sama sekarang rumahnya sama kan tambah lebar, tambah penak gitu loh. Lumayan, lumayan sekarang daripada kemarin itu kan sangat-sangat super sempit. Yang sekarang untuk 10 orang itu bisa muat. Ada gelaunya itu loh ya Mbak Yuli ya. Yes, betul. Kalau gelau di atas mah mau mau nampung 20 orang itu bisa. Oh, oke. Main-main. Tapi iya main-main. Aku jan ya wis pengin sakjane ke Yunlong. Mbak Yuli terus gini loh Mbak Yuli terus di Canggih itu transitnya cuman duduk ya cari gate atau gimana ya Mbak Yulia? Cari gate-nya. Iya no. Atau langsung gimana? Melok-melok kancaning lah. Melok-melok tapi boleh, tapi yang penting satu jurusan. Sampean Surabaya. Iya, Surabaya. Soalnya nanti penerbangan sampean dari Hong Kong itu akan mencar. Ada yang ke Jogja, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Surabaya, ada yang ke Solo atau ke Semarang, kayak gitu kan, ada yang ke Bali, kayak gitu. Jadi itu penerbangannya mencar. Jadi kalau sampean ngikut-ngikut boleh,
Yang penting jurusan Surabaya jamnya sama. Kalau enggak sampean yang akurat itu lihat di TV. Di setiap gate itu kan ada TV. Jadi penerbangan Surabaya terus nomor boardingnya sampai berapa, kayak gitu kan, nomor penerbangannya berapa, itu masuk ke gate berapa, itu yang benar. Gampang kok, enggak susah kok. Kalau enggak sampai nanti tanya sama customer service, di situ kan banyak customer service, kayak gitu kan. Nah, sampai tanya, boleh minta tolong ya, ini aku transit terus jadwal penerbangan ke Surabaya jam sekian, kira-kira di gate nomor berapa ya, kayak gitu. Terus di sono AC-nya kan kenceng, jadi pastikan sampean itu bawa jaket. Terus habis itu karena sampean transit, sampean bawa kayak bantal leher itu loh, biar sampean nggak sakit nanti kalau istirahat. Soalnya di sono kan dingin. Nah, terus di sono dolar Hong Kong itu kan juga laku. Kalau sampean lapar atau haus itu sampean bisa beli makanan atau minuman di sono, di dalam ruang tunggu itu banyak tempat makanan. Sampean bisa beli makanan. Oh, katanya di pesawat. Katanya di pesawat dapat makan, Mbak Yuli. Kan nah, transitnya cuma 1 jam 20 menit. Oh, dapat. Kalau transitnya cepat berarti enggak ada masalah. Kadang kan ada yang sampai semalam kayak gitu kan. Nah, itu kalau sampean transitnya cepat mah enggak apa-apa. Jadi aman-aman aja. Itu sampean harus super cepat loh ya. Kalau sampean pindah ke cari gate-nya harus cepat loh ya. Kalau enggak nanti sampean ketinggalan pesawat, pesawatnya enggak bakal nunggu sampean. Kalau sampean enggak segera ke ruang tunggu ya wes bye bye. Sampean beli tiket lagi loh dari Singapura ke Surabayanya kalau ketinggalan. Oh, soalnya transitnya cuma dilu gitu, harus yeah, cepet-cepet pokoknya ndang teko nggih. Tempatnya nunggu itu ya Mbak Hilya. Yeah. Makanya sampean harus lihat di layarnya. Di layar TV itu sampean harus lihat jurusan Surabaya. Terus nomor pesawat penerbangan berapa, kayak gitu ya. Terus jalan ke gate nunggunya di gate nomor berapa, kayak gitu sampean lihat loh. Oke, iya Mbak Yuli. Tapi aku jangan kerugi soalnya ya orang pernah gitu loh Mbak Yuli. Saat ini lebih baik tanya sebelum, maksudnya siap-siap payung sebelum hujan gitu loh katanya. Siap. Yuk Ben, diarani katrok yuk Ben, timbangannya tersesat. Buat pengalaman, kalau nanti enak terus kate terus, kok piye gak ngerasa nih Singapore Airline kan mumpung gratis, majikan yang belikan ya enggak? Iya, lah makanya Mbak Yuli timbangannya bertanya-tanya di hati kan lebih baik, lah telepon Mbak Yuli apa Mas Andro aja, aku tak telepon aku gitu loh. Boleh. Gak apa-apa. Ya wes, terima kasih infonya ya Mbak Yuli ya. Siap. Terus nanti tak, wes tak wanek nih, tak kendel-kendelnya kok ya ngerti-ngerti ya ngono loh. Yo, pokoknya. Terus itu Mbak, soalnya kalau di Singapura itu kan kalau kita mau X-ray barang bawaan itu kan kayak jaket kita itu kan harus dilepas, kayak gitu ya. Pastikan sampean jangan pakai terlalu kutilan, apa bajunya jangan terlalu kutilan ya. Biasanya kan kalau nggak tahu itu kan kita pakai singlet, terus habis itu dijaketi. Nah itu takutnya nanti jaketnya dibuka, terus habis itu sampean agak sedikit porni nanti. Kalau nggak ada masalah sih nggak apa-apa. Cuma kan takutnya nanti sampean kelihatan porni. Soalnya kan harus dilepas semua jaketnya. Kaos. Pakai kerudung terus kaos gitu enggak ada masalah. Yang penting singlet jangan langsung dijaketi, takutnya nanti sampean bingung, takutnya malu. Oke, Mbak Yuli. Gitu ya. Oke, siap. Ya wes, matur suwun lho Mbak Yuli, sehat selalu kanggo jenengan. Kalau Mas Andro ojo sakit-sakit. Kita masih butuh. Siap. Jenengan. Terima kasih. Mudah-mudahan perjalanannya lancar sampai tujuan. Salam buat keluarga yang di rumah. Amin. Ya. Amin. Iya Mbak Yuli, terima kasih ya atas doa-doanya. Oke, yuk. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nah ini mbaknya lagi bingung karena cuti dibelikan tiket Singapore Airlines. Biasanya Cathay Pacific, jadi kalau Cathay Pacific ke Surabaya itu kan nggak perlu transit. Sekarang dibelikan Singapore Airlines, jadi mbaknya agak sedikit bingung, gugup, panik kayak gitu. Takutnya nanti harus bagaimana, apa yang
boleh dibawa, ada apa yang tidak kayak gitu kan. Terus di Singapura nanti transitnya bagaimana, aman atau tidak kayak gitu. Jadi siapapun teman-teman, nggak apa-apa banyak gali pertanyaan sebelum kita bingung di hari H-nya. Kalau kita bingung di hari H, takutnya nanti malah ketinggalan pesawat kayak gitu ya. Oke, suwun sangat untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Sehat selalu dan see you in the next video. Bye bye.